Nathan. Kok pas lecek kan? Kok kan masih doyan enggak tumbuh? Nah, lanjut. Sudah kecil. Tahan, tahan, Pak. Aduh. Dia masih ada. Ada tulang aja. Tidak kenal, Pak. Awas mana aja dang dari situ, Jo? Hah? Awas. Sebentar, Bos. Cik dahan gua. Cik dahan dulu kan. Ya, nah kalau pingin mandi 5 hari ini datang ke situ. Gila, pagi lo putih. Nah pagi masih kembang ini. Bila mulai lah mulai muncul kok. Maka pada orang dulu-dulu ambil aja ya, ambil aja lah ya. Di sini kami sedang melakukan perkawinan atau penyerbukan untuk menghasilkan buah, istilahnya perkawinan buah naga pada malam hari ini. Kalau tidak dikawinkan, dia berbuah, tapi kecil, sebesar buah manggis lah itu istilahnya. Nah, kalau dengan ada dikawinkan, banyak kemungkinan besar bisa sampai 1 kilo satu bunga ini atau satu buah ini. Batang pertama kulit itu batangnya itu membusuk, pertama menguning, 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 membusuk, akhirnya batang di dalam hancur, akhirnya rontok dan patah. Itu akibat serangga tadi. Itu makanya dia membawa semacam virus, dikatakan virus entah jamur, ini yang belum bisa kami temukan di tanaman buah naga ini. Karena tidak ada obatnya atau cara penanggulangannya, dari sekian 15 hektar kebun buah naga yang telah kami tolerir antara atas nama kelompok, sekarang sudah habis, tinggal beberapa orang lagi, sekitar 3 atau 2 orang. Itu dengan lahan yang sekitar 1 hektar lagi kalau dikumpul, cuman sedikit-sedikit.